Ya Allah, mohonlah kalau boleh bagi aku sekejap saja masa. Tangguh sekejap waktu kematian aku. Nak sekejap saja. Mungkin nak pergi ATM, mungkin nak pergi tempat-tempat yang lain. Nak buat apa? Fa'as-sadaqah. Aku nak infak. Aku nak sedekah. Dia tak minta nak sembahyang, dia tak minta nak baca Quran, dia tak minta nak naik haji. Yang dia minta adalah sedekah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Apa khabar tuan-tuan, puan-puan semua? Semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Salam 10 akhir Ramadan. 10 akhir yang dijanjikan Allah Subhanahu wa taala, pelbagai kelebihan yang seharusnya kita rebut dalam madrasah Ramadan, khususnya pada tahun ini insya-Allah. Tuan-tuan, puan-puan sekalian, saya nak berkongsi pada tuan-tuan semua mengenai satu peluang yang kita mesti rebut khususnya dalam bulan Ramadan ini, khususnya di akhir 10 Ramadan ini insya-Allah, untuk sama-sama kita semua berkongsi satu keberkatan gerak kerja untuk melahirkan generasi yang dapat menghafaz Al-Quran, memahami Al-Quran dan memperjuangkan Al-Quran insya-Allah. Kami di Akademi Al-Quran Amalillah atau singkatannya AKMAL. AKMAL adalah sebuah pusat tahfiz yang meletakkan misi untuk melahirkan pelajar yang dapat khatam 30 juzuk Al-Quran dalam masa 1 tahun atau kurang daripada 1 tahun. Itu misi kami yang paling utama. Subhanallah, Alhamdulillah, kami sudah mempunyai, sudah ada 4 cawangan, iaitu AKMAL di HQ di Terengganu, AKMAL di Shah Alam, AKMAL di Bukit Beruntung dan AKMAL di Batu Pahat. InsyaAllah dalam masa yang terdekat, InsyaAllah kita akan tubuhkan juga AKMAL di Labuhan Dagang di Selangor. Tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala sekalian, Alhamdulillah berkat usaha semua pihak dan masing-masing kerjasama parent pelajar yang dapat mengikuti modul AKMAL yang kita cipta khas ini insya-Allah, Alhamdulillah kita sudah beroperasi hampir 2 tahun setengah. Alhamdulillah pelajar kita sudah ada yang khatam 30 juzuk Al-Quran, hampir 100 orang, sudah mencapai 95 orang pelajar yang khatam 30 juzuk Al-Quran dalam masa 1 tahun atau kurang daripada 1 tahun. Alhamdulillah, ini berkat usaha dan doa semua pihak. Setakat ini pelajar kita di seluruh AKMAL mencecah hampir 400 orang dan Alhamdulillah kita sedang dalam usaha untuk membina sebuah bangunan kita sendiri. Sebab sekarang ni bangunan yang kita ada khususnya di HQ di Terengganu, bangunan rumah ibu ayah kami yang kami renovit jadi sekolah, dan tak mampu nak menampung jumlah kemasukan pelajar yang sangat ramai. Subhanallah, pelajar umur 10 hingga 12 tahun dan peringkat menengah 13 hingga 15 tahun yang begitu besar cita-citanya untuk khatam Al-Quran dalam masa 1 tahun atau kurang. Alhamdulillah. Jadi kemasukan cukup ramai, jadi kami tak mampu nak menampung jumlah pelajar yang sangat ramai. Alhamdulillah, kami diwakafkan oleh 2 orang hamba Allah yang mewakafkan tanah hampir 4 ekar kepada kami untuk kami membuat satu bangunan khas Akademi Al-Quran Amalillah untuk menampung lebih ramai lagi anak-anak pelajar kita yang subhanallah sangat berminat dengan Al-Quran tetapi tak dapat masuk ke AKMAL kerana penama kawasan ataupun tempat yang tak mampu menampung jumlah pelajar yang ramai. Jadi saya nak mengajak semua tuan-tuan, puan-puan semua insya-Allah untuk sama-sama kita berkongsi keberkatan melahirkan para pejuang Al-Quran, melahirkan penghafaz Al-Quran. Dan anak-anak yang hafaz Al-Quran daripada usia muda ini, Alhamdulillah, mereka ini selepas khatam Al-Quran dengan syahadahnya, dengan ulangannya, mereka akan masuk ke dunia pengajian yang lain. Ada yang bercita-cita jadi ustaz, ada yang bercita-cita jadi pilot, jadi peguam, jadi jurutera, jadi doktor. Pelbagai lapangan bidang ini, bayangkanlah akan datang anak-anak kita. InsyaAllah, anak-anak generasi Al-Quran akan datang. Mereka profesional, mereka juga adalah hafiz Al-Quran. Ini cita-cita besar semua. Dan kami nak mengajak semua tuan-tuan sekalian, khususnya di 10 akhir Ramadan ini, untuk mengambil peluang. Mengambil peluang untuk infakkan
jumlah seberapa banyak yang tuan-tuan mampu untuk sama-sama kita berkongsi keberkatan dunia Al-Quran ini. Kami perlu untuk fasa yang pertama ini lebih kurang 1.5 juta ringgit. Kos keseluruhan insya-Allah dalam 3 juta ringgit. Untuk fasa pertama kami memerlukan 1.5 juta ringgit. Tuan-tuan sekalian, kami yakin 3 juta tidak besar kerana ini mini Allah Subhanahu Wa Taala, dan Allah akan bagi pada kita semua insya-Allah melalui tangan tuan-tuan puan-puan yang budiman. Tuan-tuan sekalian, dalam bulan Ramadan ini Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagaimana kata Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, kana an-nabi sallallahu alaihi wasallam ajwadan nasi bil khair wa kana ajwadu ma yakunu fi Ramadan. Nabi adalah orang yang paling dermawan dan Nabi lebih dermawan bila masuk bulan Ramadan. Nabi sangat dermawan, Nabi lebih dermawan bila masuk bulan Ramadan. Allah, sebab ganjaran infak bulan Ramadan dilipat gandakan. Ganjaran sedekah kata Nabi sallallahu alaihi wasallam daripada satu infak berganda sehingga 700 kali ganda. Ini Allah sebut dalam Quran. Satu infak walaupun sedikit, walaupun banyak, dilipat gandakan Allah sampai 700 kali ganda. Apatah lagi infak tersebut dalam bulan Ramadan Al-Mubarak. Allah, khususnya di akhir Ramadan, 10 akhir Ramadan. Subhanallah, subhanallah. Tuan-tuan sekalian, marilah sama-sama kita mengambil peluang ini untuk berkongsi perniagaan yang kata Allah dalam Quran, tijaratan lan tabur, perniagaan yang langsung tidak ada risiko kerugian. Liyuwaffiyahum ujurahum wa yazidahum min fadlih, supaya Allah dapat mencukupkan kepada mereka pahala-pahala mereka, dan Allah menambah lagi, menambah lagi, menambah lagi rezeki kebaikan untuk mereka. Daripada infak yang kita infakkan, Allah akan tambahkan keberkatan rezeki kita dunia akhirat. Subhanallah, ajaibnya pahala daripada infak sedekah ini. Tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, sekarang kita mungkin berfikir macam mana kami nak infak, kami pun dalam krisis COVID-19, kami pun fikir hal ekonomi kami. Subhanallah tuan-tuan sekalian, antara keajaiban infak yang kita tak dapat, tak nampak di mata, dengan infak Allah akan menambahkan rezeki kita. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wallahu fi aunil 'abdi ma kana al-'abdu fi auni akhihi. Allah akan menolong seorang hamba sekiranya hamba itu menolong hambanya yang lain. Daripada infak yang kita bagi kepada hamba yang lain, Allah akan bantu kita. InsyaAllah, Allah akan bantu kita. Jika kita mengalami krisis ekonomi, krisis duit, duit tak cukup, kerja tak cukup, ada yang dibuang kerja, infak walaupun sedikit, insyaAllah Allah akan lipat gandakan ganjaran di dunia maupun di akhirat 700 kali ganda. Ini keyakinan kita yang Allah Subhanahu Wa Taala sebut dalam Quran. Dan inilah cita-cita permintaan orang yang nazak hampir nak mati minta dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Allah sebut dalam Quran, qabla an ya'tiyahumul azab, sebelum datangnya waktu kematian. Qabla an ya'tiya ahadakumul maut, sebelum datangnya waktu kematian, minta dengan Allah, laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa akum minas salihin. Ya Allah, mohonlah kalau boleh bagi aku sekejap saja masa, tangguh sekejap waktu kematian aku, nak sekejap saja, mungkin nak pergi ATM, mungkin nak pergi tempat-tempat yang lain, nak buat apa, fa asaddaqa, aku nak infak, aku nak sedekah. Dia tak minta nak sembahyang, dia tak minta nak baca Quran, dia tak minta nak naik haji, yang dia minta adalah sedekah. Sedekah saat waktu hampir kita bertemu dengan Allah, inilah permintaan kita. Jangan kita nantikan saat kematian kita, barulah kita minta dengan Allah. Ambil peluang. Dan saya nak mengajak semua tuan-tuan semua insya-Allah untuk sama-sama kita bersama Akademi Al-Quran Amalillah untuk sama-sama menginfakkan sedikit rezeki yang Allah bagi pada kita di jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan rezeki inilah yang akan hidup selama-lamanya walaupun kita sudah berada di alam barzakh, yang akan berjalan selama-lamanya walaupun kita sudah bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan insya-Allah Allah Subhanahu Wa Taala jadikan alam barzakh kita, kubur kita, taman di antara taman-taman syurga kerana sedekah dan infak yang kita lakukan. Tuan-tuan semua, saya ajak tuan-tuan semua insya-Allah untuk sama-sama kita kongsi kerja besar ini insya-Allah, lahirkan ramai generasi Al-Quran, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala bantu kita, berkati hidup kita dunia dan akhirat. Wallahu a'lam. Terima kasih semua. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.